Pemerkasaan wanita menjadi fokus utama Kerajaan Negeri Sabah dengan peruntukan RM5.83 juta bagi program pembangunan wanita melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa. Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Noor menyambut baik kerjasama dengan pertubuhan sehaluan seperti Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Sabah SUAPA dalam memperkasakan wanita. SUAPA telah berjaya membuktikan komitmen mereka melalui pelbagai program latihan dan bimbingan yang telah melengkapi wanita dengan pengetahuan, kemahiran dan keyakinan untuk berjaya dalam pelbagai bidang. Ketua Menteri menggesa SUAPA untuk terus melebarkan pengaruh mereka dan mencapai tahap yang lebih tinggi. Hajiji, alam mana?